Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan yaliku bi jalali wajhi wa 'azimi sultani. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Qawa'idul Muthla karya Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam kaidah yang keempat ya. Sampai di mana? Kismusani apa? Subhat. Manusia terbagi dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah yang menjadikan dohir benar sesuai dengan hak Allah Ta'ala dan membiarkan penunjukannya kepada hal itu. Kemudian Al-Qismusani, bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang ja'alu ad-dohira al-mutabadira, menjadikan yang dohir yang langsung tertangkap di kepala min nususi sifat, dari teks-teks sifat, makna batilan, makna yang batil, la yaliku billahi, yang tidak layak bagi Allah, wa huwa tashbih, yaitu tashbih. Jadi mereka menganggap makna dohirnya itu tashbih, seperti sifat makhluk. Wa abqau dalalatuha ala dzalik, dan mereka membiarkan maknanya seperti itu. Maka mereka itulah yang disebut dengan al-musyabbihah, ahli tasbih, ahli menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati aujuh, mata mereka batil dan haram dari beberapa sisi. Yang pertama, anahu jinayatun ala nusus, bahasanya itu tindakan kejahatan, kriminal terhadap nas-nas. Wa ta'tili laha, wa ta'tilun laha anil murad, dan menelantarkan atau membatalkan, menolak nas-nas tersebut dari yang diinginkan, biha, yang dimaksudkan. Fa kaifa yakunul murad biha at-tasybih, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan nas-nas tersebut adalah tasbih, penyerupaan. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Alasan yang kedua, anal aqla dalla ala mubayanatil khaliq lil makhluk, akal menunjukkan atas perbedaannya, mubayana, perbedaannya al khaliq dengan makhluk. Secara akal khaliq dengan makhluk beda, tidak mungkin sama. Fidzati, dalam zatnya, sifat-sifatnya. Fa kaifa yukamu bidalalatin nususi ala tasyabuh bainahuma, maka bagaimana mungkin dihukumi berdasarkan dalil-dalil nas-nas atas keserupaan antara keduanya. Sisi yang ketiga, anahadal mafhum
bahwasanya pemahaman ini alladhi fahimahul musyabbih, yang difahami oleh ahlu tasbih, minan nusus, dari nas-nas, mukhalifun lima fahimahu salaf, menyelisih apa yang difahami oleh as-salaf, minha, dari nas-nas tersebut, fayakunu batilan, maka berarti dia batil. Segala yang menyelisih salaf adalah batil. Fa'in qala al-musyabbih, jika ahlu tasbih berkata, ana la akil min nuzulillahi wa yadihi illa mithlama lil makhluk min dalik, aku tidak paham dari turunnya Allah dan tangannya Allah kecuali semisal dengan apa yang bagi makhluk dari hal itu. Wallahu ta'ala lam yukhatibna, dan Allah ta'ala tidak berbicara kepada kita illa bima na'rifuhu wa na'kiluhu, kecuali dengan apa yang kita ketahui dan kita pahami. Ini syuhad, mereka punya alasan. Fajawabuhu min salasati aujuh, maka jawabannya dari tiga sisi. Ahlus sunnah lebih hebat, mereka pakai akal jawab, pakai alasan-alasan yang kuat dengan tiga sisi. Yang pertama, analladhi khatabana bidalika huwalladhi qala an nafsihi, yang berbicara kepada kita dialah yang berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah ta'ala, dengannya. Jadi bagaimana mungkin kemudian yang dimaksud oleh ayat atau hadis tentang sifat artinya sama dengan makhluk? Berarti ayat dengan ayat saling bertentangan, tidak mungkin, mustahil. Wa naha ibadahu an yadribu lahul amsal, dan Allah juga melarang hamba-hambanya untuk membuat bagi Allah permisalan-permisalan. Aw yaj'alu lahu andadan, atau menjadikan baginya tandingan-tandingan. Tandingan itu artinya sesuatu yang sebanding, ya, serupa, sama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 74, fala tadribu lillahil amsal, maka jangan kalian memberikan bagi Allah permisalan-permisalan, atau membuat bagi Allah permisalan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah tahu dan kalian enggak tahu. Kapan kalian lihat Allah? Enggak pernah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun, dan firman Allah Ta'ala semuanya benar. Yusaddiqu ba'duhu ba'don, sebagian membenarkan yang lain. Wala yatanaqadu, dan tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin saling membatalkan. Alasan yang kedua, an yuqal, dikatakan kepadanya, yuqalalahu alasta ta'kilu lillahi dhatan la tusbihu dawat, bukankah kamu bisa memahami Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat-zat yang lain? Saya kul, dia akan mengatakan, bala, iya tentu saja, zat Allah pasti beda dengan zat makhluk. Fayuqalu lahu, maka katakan kepadanya, fal ta'kil lahu sifat la tusbihu sifat,
maka pahamilah bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Fainal qawla fis sifati kal qawli fid dhati. Karena berbicara tentang sifat sama dengan berbicara dengan tentang zat. Waman farraqa bainahuma faqad tanaqada. Siapa yang membedakan antara keduanya berarti dia telah bertentangan. Tanakut ya, kontradiksi. Alasan yang ketiga, an yuqal, dikatakan, alasta tusyahidu fil makhlukat, bukankah kamu melihat pada makhluk-makhluk, mayattafiku fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah, apa-apa yang sama dalam namanya tapi berbeda dalam hakikat dan caranya. Dia mengatakan iya. Maka katakan kepadanya, jika kamu memahami perbedaan antara makhluk-makhluk, idza aqalta tabayyuna bainal makhluqati fi hada, pada makhluk-makhluk tentang ini, yaitu tentang sama nama tapi beda sifat, beda hakikat, falimadza la taqiluhu bainal khaliq wal makhluq, maka bagaimana kamu enggak bisa memahami perbedaan antara khaliq dengan makhluk? Ma'anna tabayyun bainal khaliq wal makhluq azhar wa azam, padahal perbedaan antara khaliq dengan makhluk lebih nyata dan lebih besar. Balit tamatsul mustahil, bahkan keserupaan adalah mustahil. Bainal khaliq wal makhluq, antara khaliq dan makhluk. Kama sabaqa fil qa'idah sadisah fi qawa'idis sifat, seperti telah berlalu dalam kaidah yang keenam tentang kaidah-kaidah sifat. Itu kelompok kedua, ahli tasbih. Dan ahli tasbih ini sedikit ya, dan bantahnya gampang. Masa Allah disamakan dengan makhluk, kan aneh. Ahli tasbih kufur, karena menyamakan Allah dengan makhluk peremehan. Menyamakan makhluk dengan Allah aja syirik akbar, apalagi Allah diturunkan, lebih parah ya, daripada syirik akbar. Bagian yang ketiga, man ja'alu al-ma'na al-mutabadir min nususi sifat, yaitu orang-orang yang menjadikan makna yang tertangkap di kepala dari teks-teks sifat makna batilan, adalah makna yang batil. Jadi menjadikan makna dohir adalah makna yang batil, layaliku billah, yang tidak layak bagi Allah. Wahuwa tashbih, yaitu penyerupaan, keserupaan. Ini apa bedanya dengan yang kedua? Kelompok kedua ngapain? Beda atau sama? Beda atau sama? Kalau sampai pagi nggak ada yang jawab, saya tunggu sampai subuh. Hah? Beda atau sama? Saya tunggu sampai subuh, tapi nunggunya di rumah, antum di sini. Sama atau beda? Cuma bilang sama atau beda? Beda atau sama? Jawab dulu beda gitu, baru cari perbedaannya. Kalau sama, cari persamaannya. Pasti beda dong, masa sama sih? Kalau sama ngapain dibedakan? Jawabannya beda, jelas sudah. Nah, apa bedanya? Bedanya kelanjutannya. Jadi sama-sama titik tolak awalnya, kelompok kedua dan kelompok ketiga ini sama-sama
memaknai nas sifat itu tasbih, serupa dengan makhluk. Kelompok yang kedua tetap diberikan sama, pokoknya sama sifat Allah ya kayak sifat makhluk gitu kan. Tapi kelompok yang ketiga tidak dilanjutkan. Dia pahami pertama kali, wih sama ini dengan makhluk nih. Allah punya tangan, sama dong kayak kita punya tangan. Tapi dilanjutkan kalau yang kelompok ketiga nih. Tsumma kemudian, innahum min ajli dalik, sungguhnya mereka karena sebab itu, ya sebab adanya penyerupaan sifat Allah dengan makhluk, angkaru, maka mereka mengingkarinya. Mengingkari apa? Madallat alaihi minal ma'na al-la'ik billah. Mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut dari makna yang layak bagi Allah. Mereka namanya ahlu ta'til. Wahum ahlu ta'til, orang yang menolak sifat Allah. Atas dasar apa? Kenapa mereka tolak? Iya, karena enggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagus enggak tujuannya? Menyerupakan Allah dengan makhluk kan jelek kan? Kafir saya bilang tadi. Mereka ingin lari dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Akhirnya larinya kemana? Menolak. Tujuannya bagus, tapi caranya ngawur ya. Tidak sesuai tuntunan salaf. Memangnya Nabi Muhammad dan para sahabat menyerupakan Allah dengan makhluk gitu? Tidak. Tapi apa kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat menolak sifat Allah? Juga tidak. Jadi gimana yang tengah-tengah? Ahlu sunnah wal jamaah, tengah-tengah. Allah, sifat Allah itu ada sesuai dengan ya kelayakan bagi Allah. Walaupun namanya sama, Allah punya tangan, kita punya tangan, namanya aja yang sama. Tapi apakah sama bentuknya? Sama hakikatnya? Tidak sama. Itu aja kok repot. Ya. Mau masuk neraka aja repot-repot. Enggak usah repot-repot. Mending masuk surga gampang ya. Begitu Ahlussunnah, begitu mudahnya memahami pemahaman yang mudah tuh sesuai fitrah, gampang. Tapi untuk masuk neraka pusing. Jadi enggak usah ya. Daripada udah di dunia pusing, di neraka lagi di akhirat. Wahum ahlu ta'til, mereka adalah ahli ta'til. Sawa'an kana ta'tiluhum, sawa'un kana ta'tiluhum aman, sama apakah ta'til mereka umum fil asma'i wa sifat, mencakup nama-nama dan sifat-sifat. Allah enggak punya nama Sami karena sama dengan makhluk. Allah enggak punya nama Alim, sama dengan makhluk. Tolak semua nama. Sifatnya juga. Am khasan fihima, atau khusus pada salah satunya. Namanya ditetapkan tapi enggak ditetapkan sifatnya. Enggak mengandung sifat, nama doang. Ya, seperti benda-benda punya nama. Ya. Batu, itu namanya batu. Apakah sifatnya batu? Ya enggak ada, enggak ada. Batu enggak ada maknanya. Batu cuma nama, nama untuk batu gitu. Jadi mereka menganggap nama Allah ya cuma nama, enggak ada maknanya. Kurang ajar. Itu orang Mu'tazilah. Au fi ahadihima, atau khusus pada salah satu dari keduanya. Fahaulai, jadi khasun fihima, khusus pada nama saja atau sifat saja. Yang ketiga, khusus pada salah satu dari keduanya.
Jadi dalam nama khusus lagi yang ditolak, dalam sifat khusus lagi yang ditolak, tidak ditolak semuanya. Faulai, ini nih kalau dikelompokkan ya, yang menolak nama dan sifat semuanya itu Jahmiyah, yang menolak khusus dari keduanya itu Mu'tazilah. Kalau yang menolak salah satu dari keduanya di dalamnya, maksudnya itu Asy'ariyah. Fa'ulai sorofu an-nusus, maka mereka menyimpangkan nas-nas, dalil-dalil, an dohiriha, dari dohirnya, ila ma'ani ayyanuha, kepada makna-makna yang mereka tetapkan, mereka tentukan, bi'ukulihim, dengan akal mereka. Jadi mereka menetapkan makna dari akal, bukan dari dalil, dari akal. Wattarabu, wattarabu fi ta'yiniha, tapi mereka goncang dalam penentuannya, itiroban kathiron, dengan kegoncangan yang banyak. Maksudnya beda-beda pendapat lagi, ya, nggak ada patokannya. Sesuatu kalau disandarkan kepada akal pasti beda-beda. Akal siapa? Sepakati dulu pakai akal siapa, dan gak bakal sepakat. Semua merasa cerdas semua. Itu resiko ketika agama disandarkan kepada akal. Sama seperti hukum bernegara atau undang-undang, peraturan, kan disandarkan ke akal, maka pasti selalu terjadi perbedaan pendapat. Nanti udah berjalan setahun direvisi lagi, 2 tahun revisi lagi, belum ganti kabinet udah revisi undang-undang berkali-kali. Begitulah produk akal. Kalau agama dibegitukan juga, ya gak akan selesai. Akal siapa yang jadi standar? Sebenarnya mereka yang menyandarkan agama kepada akal, mereka orang-orang yang tidak berakal. Aneh, agama kok pakai akal? Agama itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya akal siapa juga gak jelas. Kalau sandarkan kepada Allah dan Rasulullah, selesai, selesai perkara, gak ada keanehan dalam beragama. Jadi mereka goncang dengan goncang yang sangat banyak. Wasammau dzalika ta'wilan, mereka menamakan penyimpangan makna itu dinamakan ta'wil. Wa huwa fil haqiqati tahrif, dan dia hakikatnya adalah tahrif. Takwil itu lebih umum. Ya, takwil itu artinya menyimpangkan makna dohir kepada makna yang lain. Lebih umum ya, terbagi dua. Ada yang tahrif, ada tafsir. Kalau tafsir itu artinya menyimpangkan makna kepada makna yang lain, makna dohir kepada makna yang lain berdasarkan dalil, itu namanya tafsir. Kalau menyimpangkan makna makna dohir kepada makna yang lain tanpa dalil, itu namanya tahrif. Jadi mereka melakukan tahrif tapi dinamai takwil, untuk memperhalus kejahatan mereka. Biasa seperti khamr gitu, disebutnya minuman keras, cuma keras kayak es batu gitu kan, jadi namanya lebih halus. Ya, seperti pelacur namanya pekerja seks komersial kan, halus gitu kan, mentereng kan pekerja gitu loh, punya profesi, masya Allah, daripada pengangguran. Itu diperhalus, itu setan, ula-ula setan. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura, setan dengan setan yang lain, ya setan jin kepada setan manusia, saling mewahyukan perkataan yang dihiasi untuk menipu. Begitu riba dibilang bunga kan, harum kan, masya Allah, padahal tengik itu busuk, dibilangnya bunga, bunga bangkai kali ya. Dibalik sebaliknya, kalau yang bagus-bagus, yang soleh-soleh, yang taat-taat, itu dinamai jelek,
dibilang radikalis, fundamentalis, teroris. Insyaallah. Orang rajin sholat teroris. Kalau yang nggak sholat bagus, moderat, hebat, moderat. Jadi kalau orang yang nggak menyatakan kesalahan sebagai kesalahan itu moderat. Kalau yang bilang salah itu salah, wah itu ekstrim, radikal itu. Sukanya nyalah-nyalain orang. Masya Allah. Itu setan-setan semua yang begitu ya. Ulahnya setan. Baik setan jin maupun setan manusia. Ini juga ahli takwil, ahli taktil, ahli tahrif menyebut tahrif dengan takwil untuk memperhalus. Biar orang enggak lari, enggak ketakutan. Kalau mereka bilang ini tahrif, ya orang udah takut. Selalu begitu. Kebatilan dipoles-poles, diperindah. Sekarang nama-nama maksiat sudah dipakai islamisasi ya kan? Atau syariah. Musik islami. Nanti ada lagi zina islami, pacaran islami, zina islami, jilbab gaul aja, jilbab islam. Gak ada hubungannya sebenarnya. Permainan setan semua itu. Bagaimana orang berjilbab tujuannya menutup aurat tapi gaul, tapi modis tetap cantik dengan jilbab islami. Gimana tetap cantik ini? Mau jilbab tujuannya nutupi kecantikan kok tetap cantik? Ini maunya gimana sebenarnya kan? Enggak masuk akal, susah. Kontradiksi. Wong jilbab tujuannya nutupi kecantikan kok mau tetap cantik? Gimana maksudnya? Bingung saya itu. Maksudnya apa gitu kan? Ini syariat dari mana ini kok tetap cantik dengan jilbab islami? Campur, dicampur lebih banyak lagi ya. Kebenaran dicampur kebatilan itu lebih banyak lagi. Nada dan dakwah gitu kan. Nada sendiri, dakwah sendiri gitu kan. Campur. Syiar dan syair, ya, gabung lagi. Syiar itu dakwah, syair ya lain lagi, sendiri-sendiri. Digabung. Itu namanya orang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kalau ada kebaikan sama keburukan dicampur jadinya apa? Buruk. Racun sama susu campur di sini jadi apa? Racun. Jadi racun. Enggak bagus. Jadi yang namanya kebenaran tuh enggak bisa dicampur. Kalau kebatilan dicampur terserah, dia tetap batil gitu kan. Tapi kalau kebenaran al-haq enggak bisa dicampur. Harus murni. Itulah Islam yang sofi, Islam yang murni, jernih, asli. Antum pilih mana? Yang murni atau yang campuran? Murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dijamin masuk surga. Yang lain yang udah tercampur, ya, udah jadi campur sari, calon-calon penghuni neraka. Wa madhabuhum batilun min wujuhin, dan madhab mereka batil dari banyak sisi. Tuh kan, bantahan itu banyak. Masya Allah, ahlus sunnah itu hujahnya paling kuat. Cuma kebatilan itu mereka cari dalil itu susah payah mereka. Ahlus sunnah itu gampang, memang dalil itu bersama ahlus sunnah semua. Tidaklah mereka punya dalil untuk membenarkan bid'ah mereka, pasti di dalil itu ada bantahannya. Begitu kata Syekhul Islam. Itu cerdasnya ahlus sunnah wal jamaah. Makanya jadi ahlus sunnah, kalau bukan karena paham dalil, enggak bakal jadi ahlus sunnah. Kenapa mereka menjadi ahlus sunnah yang dijamin kebenarannya? Karena mereka paling paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Gara-gara paham itulah maka mereka benar. Kalau enggak paham kan menyimpang, sesat. Jadi bukan ahlu bid'ah namanya kalau enggak sesat ya. Mereka tersesat karena kebid'ahan. Kalau mereka mengikut Rasulullah enggak sesat. Jadi kalau enggak mau dibilang sesat, ya udah kembali ke jalan Rasulullah, gampang kok.
Kami tidak menutup pintu. Silakan kembali ke jalan Rasulullah. Bukan jalan kami juga, jalan Rasulullah. Ayo sama-sama kita ke jalan Rasulullah gitu. Jangan gontok-gontokan, jangan dorong-dorongan. Sama-sama kita masuk. Surga luas kok. Bukan monopoli kami, bukan. Malah kalian yang memonopoli. Kalian mengkafir-kafirkan Ahlussunnah. Dan itu terjadi. Ahlussunnah tidak mengkafirkan mereka. Mereka mengkafirkan Ahlussunnah. Ngeri ya kalau kita baca buku-buku mereka. Tadi saya mendapati ada berapa itu 5 buku celaan terhadap Salafi Wahabi. Tebal-tebal. Tulisan orang Indonesia. Masyaallah. Luar biasa. Yang pertama, annahu jinayatun ala nusus. Ya, mereka melakukan tindakan kriminal terhadap nas-nas. Jinayah, pelanggaran, kejahatan. Haitsu ja'aluha dalatan ala ma'nan batilin. Di mana mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan kepada makna yang batil. Ini tindakan yang tidak senonoh. Ghairi la'ikin billahi wala muradin lahu. Yang tidak layak bagi Allah dan tidak dimaksudkan. Itu pertama. Ketika melakukan tahrif, menyimpangkan makna, kemudian gak ada dalil, berarti ini pelanggaran dong. Wong Allah gak memaksudkan ke situ. Tahu dari mana kamu kalau Allah maksudnya ke situ? Dari akal saya kan gitu jawabannya. Kok akal kamu tahu? Kok akal yang lain kok gak tahu? Ayo gimana? Wong akal kamu tuh kok bisa tahu? Hebat banget akal kamu itu. Dari mana gitu akal kok bisa tahu? Sementara Allah gak pernah kita lihat. Kemudian yang kedua, anahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an dhahirihi. Berarti dia adalah memalingkan firman Allah dan firman rasul, sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari dhahirnya. Wallahu ta'ala khataban nasi bilisanin arabiyyin mubin. Sementara Allah Ta'ala berbicara kepada manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas langsung, dohirnya langsung kelihatan. Kalau disimpangkan kepada makna yang lain, berarti tersembunyi dong maknanya. Enggak dohir. Enggak jelas jadinya, enggak mubin. Untuk apa Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas? Liya'kilu al-kalam, agar mereka memahami pembicaraan. La'allahum ya'kilun, agar mereka paham. Wa yafhamuhu 'ala ma yaqtadihi hadzal lisanil arabi, dan mereka memahaminya berdasarkan konsekuensi dari bahasa Arab ini. Dengan bahasa Arab asli, dan sahabat tahu persis bahasa Quran karena memang Quran diambil dari bahasa Arab pada saat itu. Bahasanya para sahabat. Bahasanya Quraisy. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Dan Nabi SAW juga berbicara dengan mereka dengan bahasa, dengan lisan manusia yang paling fasih. Paling fasih itu artinya paling jelas. Yang paling jelas. Fawajib hamlu kalamillah. Hamlu kalamillah, maka wajib untuk membawa firman Allah dan rasulnya.
ala dohirihi, sesuai dengan dohirnya al-mafhum yang difahami bidzalika lisanil arabi, dengan bahasa Arab itu. Wairu annahu, hanya saja yajibu an yusanu, an yusana, wajib untuk dilindungi anit takyif, dari menyebutkan kaifiyahnya, wa tamtsil, dan menyerupakan dengan makhluknya, fi haqqillahi azza wa jalla, pada hak Allah azza wa jalla. Jadi dijaga jangan sampai disebutkan caranya, hakikatnya, sama disebutkan pembandingnya, tidak boleh, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Sisi yang ketiga, anna sarfa kalamillahi wa rasulihi, bahwasanya memalingkan firman Allah dan rasulnya, an dhahirihi, dari dhahirnya, ila maknan yukhalifuhu, kepada makna yang menyelisihinya. Qaulun 'ala Allah bila ilmin, dan itu namanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, itu namanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa muharramun, dan dia jelas haram. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, kul, katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbi, Rabbku hanyalah mengharamkan, al-fawahisha, kekejian-kekejian, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, kekejian fisik maupun kekejian batin, wal ithma, dan dosa, wal baghya, dan kedoliman, bighairil haq, tanpa hak, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah dengan apa yang apa yang tidak diturunkan keterangan tentangnya, tidak ada dalilnya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan yang terakhir, dan ini yang paling tinggi, kamu berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini adalah perkara yang Allah haramkan, berbicara tentang Allah padahal tidak tahu ilmunya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu ditanya, semua itu akan ditanya. Jadi enggak boleh mengikuti apa-apa yang enggak punya ilmu. Kemudian fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi, maka yang memalingkan firman Allah dan sabda rasulnya, an dhahirihi, dari dhahirnya, ila ma'nan yukhalifuhu, kepada makna yang menyelisihinya, qad qafa ma laysa lahu bi ilm, berarti dia telah mengikuti apa yang dia tidak punya ilmu. Wa qala 'alallahi ma la ya'lam, dan dia berkata terhadap Allah apa yang dia tidak tahu, min wajhain, dari dua sisi. Yang pertama, annahu za'ama annahu laisa al-murad bi kalamillah ta'ala wa rasulihi. Dia menganggap bahwasanya itu bukanlah yang dimaksud oleh firman Allah dan sabda rasulnya.
kada ma'annahu zahirul kalam, demikian padahal dia adalah zahir dari perkataan Allah dan Rasulnya. Zahir dibilang itu bukan yang dimaksud Allah dan Rasulnya, kata mereka. Ini pertama sudah menunjukkan dia ngikuti apa yang dia enggak punya ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu? Emang Allah ngasih tahu kamu kayak gitu? Enggak ada ceritanya, enggak ada dalilnya. Yang kedua, annahu za'ama annal murad bihi kadal ma'na kada li ma'nan akhar la yadullu alaihi dhahirul kalami. Mereka menganggap, dia mengira bahasanya yang dimaksud dengan kata itu adalah begini, kada, yaitu makna lain yang tidak ditunjukkan oleh dhahir kalam. Ini juga tanpa ilmu lagi, pakai otak, enggak ada dalilnya, enggak ada buktinya. Wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadu anna ta'yina tulis ahadu atau kalau sekarang harokati ahadu ahadi ahadir, kadang kasih harokat tuh bikin pusing, banyak salah. Wa idza kana minal ma'lum, jika termasuk sesuatu yang ma'lum, anna ta'yina ahadil ma'nayain, bahasanya penentuan salah satu dari dua makna, al-mutasawiyaini, yang sama, fil ihtimali, dalam kemungkinan, qaulan bila ilmin, adalah termasuk berbicara tanpa ilmu. Famadanuka bita'yinil makna al-marjuh al-mukhalif li dhahiril kalam, maka bagaimana persangkaanmu tentang penentuan makna yang lemah yang menyelisih dhahir kalam. Paham ini? Ya, merupakan suatu yang maklum ya, diketahui oleh setiap akal. Kalau ada satu kata maknanya dua, sama-sama kuat, kemudian tanpa ilmu kita bilang, ah yang benar yang ini, gak ada bukti, gak ada korina, ini termasuk berbicara tanpa ilmu begitu. Apalagi dia menentukan yang benar ini, padahal ini makna marjuh, bukan makna yang sejajar. Yang sejajar, seimbang saja, itu udah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau termasuk berkata tanpa ilmu. Bagaimana dia memilih makna yang marjuh, yang tidak sesuai dengan dohir. Marjuh itu yang lemah, tidak sesuai dengan dohir. Jelas ini lebih jahil lagi. Contoh, Allah Ta'ala berfirman tentang iblis, kepada iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kepada apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Fa idza sarafal kalam an dhahirihi wa qala, kalau dia memalingkan kalam dari dhahirnya dan berkata, lam yurid bil yadain al haqiqataini, dia mengatakan Allah enggak menghendaki dua tangan itu hakiki, bukan menghendaki dua tangan yang hakiki. Wa inna ma arada kada wa kada, tapi yang dimaksud oleh Allah itu begini dan begini. Sok tahu namanya. Wong Allah bilang tangan, kamu bilang bukan tangan. Sok tahu. Itulah kerjaan orang bid'ah. Akalnya itu udah menyimpang. Tujuannya bagus, tapi ilmunya dangkal. Sok tahu. Qulna lahu, maka kita katakan kepadanya, ma daliluka ala ma nafaita, apa dalilmu atas penafianmu, wa ma daliluka ala ma asbatta, dan apa dalilmu terhadap apa yang kamu tetapkan.
Ya misalnya mereka menetapkan yang dimaksud bukan tangan tapi kekuasaan. Apa dalilmu kalau itu maksudnya bukan tangan? Kemudian yang kedua, apa dalilmu kalau maksudnya adalah kekuasaan? Enggak punya dalil mereka. Fa'in ata bidalil, kalau dia bisa mendatangkan dalil, wa anna lahu dzalik, dan itu enggak mungkin mereka punya dalil, memang enggak ada. Wa illa, kalau tidak bisa, kana qailan 'ala Allah bila ilmin, berarti dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Finafihi, dalam menafikan makna yang benar dan menetapkan makna yang salah. Sisi yang keempat. Banyak sekali sisi bantahannya, ya kan. Fi ibtali madhab ahli ta'til, untuk membantah madhab ahli ta'til. Anna sarfa nususi as-sifati, bahasanya memalingkan nas-nas sifat, an dhahiriha, dari dhahirnya, mukhalifun lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti menyelisih apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan salaful ummah, generasi awal umat ini, dan para imam-imamnya. Fayakunu batilan, maka berarti dia batil, menyelisih salafus saleh, menyelisih ahlussunnah wal jamaah. Lianal haqqo bila raib, karena kebenaran tanpa diragukan. Fi makana alai nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa immatuha, kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwasanya adalah apa yang nabi, para sahabat, salafus saleh, para imam berada di atasnya. Itulah kebenaran yang tidak kita ragukan lagi. Kalau antum ragu terhadap kebenaran yang ditempuh oleh nabi, mau yakin dengan yang mana? Kalau enggak percaya dengan yang ditempuh nabi, mau percaya sama siapa? Kalau enggak percaya dengan Muhammad, ya bukan Islam, kafir. A'udzubillahi min dzalik. Sisi yang kelima, an yuqala lil mu'attil, katakan kepada ahli ta'til, hal anta alamu billahi min nafsi, apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Ini pertanyaan wajar begitu kan, kamu kok ngomong begitu, kamu lebih tahu daripada Allah? Allah bilang tangan, kamu bilang bukan tangan. Yo, siapa yang jadi Allah, kamu apa Allah? So tahu. Kamu lebih tahu daripada Allah? Pasti dia akan menjawab tidak. Kalau dia bilang iya, berarti kafir sudah. Masa merasa lebih tahu daripada Allah, kan enggak mungkin. Dia akan mengatakan tidak. Kemudian katakan kepadanya, hal ma akhbarallahu bihi an nafsi sidqun wa haqqun, apakah apa yang Allah beritakan tentang dirinya itu jujur dan benar? Dia harus mengatakan iya. Kalau dia bilang tidak, berarti nuduh Allah lagi. Kafir juga. Kemudian katakan lagi, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala, apakah kamu tahu ada ucapan yang lebih fasih dan lebih jelas daripada firman Allah? Ya pasti bilang tidak. Kalau bilang iya ada, ini kufur lagi. Ini pertanyaan yang logis ya. Tsumma yuqalu lahu, maka katakan lagi kepadanya, hal tadunnu anallahu subhanahu wa ta'ala arada an yu'miya al-haqqa alal khalqi, apakah kamu menyangka bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan untuk menyesatkan atau menutupi ya, membutakan ya. Allah akan menutupi kebenaran dari makhluknya. Kamu kira Allah akan menutupi kebenaran dari makhluknya? Fi hadhi nusus, pada nas-nas ini, yastakhrijuhu bi'ukulihim, agar kemudian mereka mengeluarkannya yang tersembunyi itu dengan akal-akal mereka. Mereka akan mengatakan tidak, enggak mungkin Allah menyesatkan makhluknya. Kalau Allah menyesatkan makhluknya, ya sudah, kufurlah mereka. Hadza ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa'a fil Qur'an, ini yang dikatakan kepadanya ya, ditinjau dari apa yang datang di dalam Qur'an. Adapun ditinjau dari
apa yang datang di dalam as-sunnah, katakan kepadanya, apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah? Dia bilang tidak. Kalau ditanya apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada para salaf, para sahabat, mereka berani mengatakan iya. Itu orang Mu'tazilah. Kamu lebih tahu daripada sahabat, mereka berani bilang iya. Nahnu a'lam, kami lebih tahu daripada sahabat. Masya Allah. Ini kekufuran sebenarnya. Tapi kalau ditanya kamu lebih tahu daripada Rasulullah, jawabannya pasti akan mengatakan tidak. Kalau bilang iya, jelas kufurnya. Kemudian katakan kepadanya, hal ma'akhbaro bi Rasul sallallahu alaihi wasallam anillahi sidqun wa haqqun, apakah berita dari Rasulullah tentang Allah itu jujur dan benar? Dia mengatakan, apa jawabannya itu? Naam ya. Ini salah cetak ini. Jawabannya la. Jawabannya la, kufur. Pulang pulpen hilang lagi. Pinjam pulpen. Ya, mereka akan mengatakan iya. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian katakan lagi, apakah kamu tahu bahasanya ada seorang dari manusia yang lebih fasih ucapannya dan lebih jelas daripada Rasulullah? Dia mengatakan tidak ada. Kemudian katakan padanya, apakah kamu tahu ada seorang dari manusia yang lebih menasehati hamba-hamba Allah? Lebih menasehati itu artinya lebih menginginkan kebaikan. Ada enggak orang yang lebih menginginkan kebaikan bagi orang lain melebihi Rasulullah? Dia jawab tidak. Maka katakan kepadanya, idza kunta tukirru bidzalik, kalau kamu mengakui hal itu, falimada, terus kenapa, la yakunu indaka al-iqdam wa syaja'a, kenapa kalian, kenapa kamu tidak ada iqdam, maju gitu, syaja'ah, keberanian, fi isbati ma atsbathahu Allah, untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah, ala hakikatihi, sesuai dengan hakikatnya, wa dhahirihi, dan juga dhahirnya, alaik billah, yang layak bagi Allah, wa kaifa yakunu indaka al-iqdam wa syaja'ah, tapi sebaliknya kenapa kalian memiliki berani maju dan keberanian, memiliki keberanian untuk menolak hakikatnya, ya, hakikat sifat tersebut, wasorfu ila maknan, dan memalingkan kepada makna yang menyelisih dohirnya, padahal kamu gak punya ilmu. Coba, aneh kan, menetapkan sifat Allah takut nanti menyerupakan. Nah sekarang memberi makna lain tanpa ilmu gak takut. Apakah ini bukan sebuah keanehan? Gimana kalian takut untuk menetapkan kebenaran, padahal sudah yakin tadi jawabannya dengan runtutan pertanyaan seperti itu. Enggak mungkin Allah menyesatkan kita dengan kata-katanya kan, dengan firman-Nya. Wa madza yadiruka idza asbata lillahi ta'ala, dan apa yang membahayakanmu, apa yang merugikanmu jika kamu menetapkan bagi Allah Ta'ala ma'asbatahu li nafsihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Qur'annya atau dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, alal wajhi la'ik, dengan cara yang layak, bihi, sesuai dengannya, fa'akhatta bima ja'a fil kitab wa sunnah isbatan wa nafyan, dan kamu mengambil apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah, penetapan maupun penafian. Afalaisa hadza aslam, bukankah ini lebih selamat, laka bagimu, wa aqwam li jawabika, dan lebih lurus untuk jawabanmu, idza su'ilta yaumal qiyamah,
jika kamu ditanya pada hari kiamat, mada ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap para rasul? Itu ada pertanyaan nanti hari kiamat, apa jawaban kalian terhadap para rasul? Ya, kalau para rasul nanya, kenapa kamu melakukan takwil? Ayo, dari mana kamu dalilnya? Kamu punya dalil. Jadi jangan menyelisih rasul. Para rasul akan bertanya kepada kita, jangan menyelisih rasul. Awalaisa sarfuka lihadi nusus, bukankah pemalinganmu dari nas-nas ini terhadap nas-nas ini, andohiriha dari dohirnya, watayini maknan akhar dan penetapan makna yang lain, mukhataratun minka, adalah menjerumuskan diri dalam bahaya ya, darimu. Fala'alal murad, maka bisa jadi yang dimaksud, yakunu ala takdiri jawazi sorfika, ya, kalau taruhlah boleh untuk memalingkan, tapi yang dimaksud ternyata ghairu ma saraftaha ilaihi, ternyata bukan yang kamu palingkan maknanya. Ini berarti kalian membahayakan diri sendiri kalau ternyata yang dimaksud bukan itu. Nah, kalau dibalik, kita tetapkan sesuai makna dohirnya, kemudian ternyata di akhirat kita ditegur, kamu kenapa makna dohir yang kamu ambil padahal maksudnya takwil begini. Seandainya ada teguran begitu, kita punya alasan. Kita memahami sebagaimana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, begitu dohirnya begitu. Sementara mereka enggak punya dalil. Mereka enggak punya dalil. Sisi yang keenam, masya Allah, bantahan enggak habis-habis. Rasanya aja udah puas itu dengan bantahan keberapa. Ini hujah yang kuat ya. Ini bantahan semua terhadap Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau antum kuasai ini, enggak pusing untuk menghadapi subhat mereka. Subhat mereka seputar itu semua. Sifat apapun yang mereka tolak ya seputar ini semua. Jadi kalau antum kuasai ini, mudah melumpuhkan senjata mereka. Sisi yang keenam, dalam membantah madhab ahli ta'til, annahu yalzamu alaihi lawazim batilah, bahasanya berkonsekuensi atasnya kelaziman yang batil, wa butlanul lazim yadulu ala butlanil malzum, dan kebatilan kelaziman menunjukkan kepada kebatilan yang dilazimkan. Ya, ini masih panjang, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya. Ini karena banyaknya pendapat yang berbeda dari aliran apa filsafat paling ini, enggak dibuat satu tabel sehingga pemahamannya mudah diingat. Artinya Asy'ariyah kelompok ini pemahamannya satu kali. Tabel untuk kalau ini Ahlussunnah, ini Jamiah gitu. Gampang kok, asal antum baca ulang itu sudah. Enggak perlu tabel. Ini udah ngumpul semua. Antum kuasai kaidah keempat dari nas ini, itu udah cukup untuk membantah mereka semua. Semua mereka jadi satu bantahnya. Cuma pahami saja, Jahmiyah itu menolak nama dan sifat semuanya. Kecuali nama Allah sama wajibul wujud. Itu aja yang mereka tetapkan. Kemudian adapun Mu'tazilah menetapkan nama saja, sifat juga ditolak. Kemudian adapun Asy'ariyah menetapkan seluruh nama seperti Mu'tazilah, tapi hanya menetapkan 7 sifat saja. Sudah, itu artinya hakikatnya semuanya ahlu taktil semua. Justru yang paling gampang bantah Asy'ariyah, karena mereka banci. Mereka tidak
tidak ini apa? Tidak konsekuen. Kalau Jahmiyah konsekuen sama Mu'tazilah. Kami enggak menetapkan sifat, pokoknya enggak ada sifat. Itu jantan namanya. Walaupun dalam kesalahan. Tapi kalau Asy'ariyah tanggung-tanggung menetapkan sebagian, menolak sebagian. Ini atas dasar apa lagi? Nah, nanti ada bantahan secara khusus lagi. Ya. Ada kaidah-kaidah lagi yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam nanti di kitab Al-Hamawiyah ya. Nanti ada lanjutannya lagi. Akidah masih panjang ya. Ada Hamawiyah, ada Tadmuriyah dan lain-lain. Tahawiyah masih banyak. Kalau antum pelajari itu lagi semakin mantap insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang nanya gitu, Salafi sama Muhammadiyah sama enggak gitu? Ya ada yang sama, ada yang enggak sama. Enggak sama persis, enggak beda persis. Ada yang sama, ada yang beda. Sama dengan Salafi dengan NU, ada yang sama, ada yang beda. Kalau Salafi sama Syiah beda semua. Beda semua kalau itu. Tapi pengarahnya ke Salafi. Apanya? Muhammadiyah pengarahnya ke Salafi. Sebenarnya semuanya ke Salafi. NU pun ke Salafi sama. Cuma beda-beda, ada perbedaan gitu. Jadi beda, mereka salah-salah paham, banyak salah pahamnya. Mereka merasa salaf semua, semua merasa salaf. Semua merasa salafi semua. Tapi enggak betul-betul salafi ketika mereka mengambil Asy'ari. Dua-duanya Asy'ari, baik Muhammadiyah maupun NU ngambil Asy'ari juga. Hampir semua. Persis pun Asy'ari juga. Ya, usul akidah mereka ahlu sunnah wal jamaah, Muhammadiyah, NU maupun yang lainnya, secara usul akidah ahlu sunnah, bukan syiah. Karena secara umum yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah selain syiah. Seluruh aliran sesat asal bukan syiah itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ahlu sunnah umum. Kalau sudah ahlu sunnah khusus, khusus salafi. Kalau enggak salafi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Salafi siapa? Ya bukan kita-kita, bukan kita-kita, klaim kita, bukan. Siapa yang benar-benar mengikuti salaf, itulah yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menyelisih salaf, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah itu ada perinciannya lagi nanti. Kalau ada orang mungkin 90% pemahamannya salafi, ada 10% teracuni oleh bid'ah, khalafi, apakah dia langsung jadi ahli bid'ah? Ini juga ada perinciannya, tergantung bid'ah yang model apa gitu. Itu ada ilmunya lagi nanti insyaallah. Ada lagi? Sudah. Hah? Ya. Ini enggak direkam ya? Jangan diupload, nanti saya diadu sama dia. Ya dia mengaku salafi, tapi kenyataannya mengikuti Jahmiyah ada, mengikuti Asy'ariyah ada, mengikuti Sufiyah ada, campur sari. Enggak baik. Antum masih dengarkan dia. Iya, enggak baik. Karena kesesatannya bahaya. Kalau antum pelajari Asy'ariyah, kalau sudah tahu ya, itu lebih kufur daripada syirik. Saya makanya sering ulang-ulang ya, orang yang berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih parah daripada syirik. Padahal syirik sudah kufur. Tapi kita tidak kemudian kafir-kafirkan mereka juga tidak. Itu konsekuensinya begitu. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Jadi enggak bagus. Kenapa tentang dia sama si A itu enggak mau dia
Enggak mau apa? Dengerin dia. Bingung jawab apa. Ya, memang untuk biar tidak bingung antum harus tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang. Jadi intinya ya, orang beragama itu bukan hanya sekedar yang penting Quran hadis, bukan itu saja. Tapi Quran hadis harus benar-benar sesuai dengan pemahaman sahabat. Itu pembedanya di situ sebenarnya. Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adidayat atau yang lain-lain, kayaknya bagus, dalilnya luar biasa gitu kan. Bahkan Adidayat hafalannya luar biasa. Tapi belum terarah kepada pemahaman salaf, itu masalahnya. Ya kita berdoa, berharap mereka itu dapat hidayah kepada salaf. Belum salaf. Ya, masih banyak teracuni oleh akidah-akidah Asy'ariyah. Ya gitu. Sementara Asy'ariyah sendiri udah tobat. Abu Hasan Al-Asy'ari tobat dari pemahaman yang salah. Tapi pengikutnya masih aja getol mengikutinya. Orang cerdas, orang yang hafalannya kuat, itu masih serba mungkin, tergantung buku apa yang dibaca gitu loh. Kalau dia baca buku-buku Asy'ariyah ya jadi Asy'ariyah, baca buku-buku Mu'tazilah jadi Mu'tazilah, baca buku Jamiyah jadi Jamiyah, Qadariyah Qadariyah. Dalam masalah takdir sempat paham Qadariyah dikemukakan Adi Hidayat misalnya. Seperti itu. Jadi apa namanya, standar hidayah itu bukan pada kecerdasan. Cerdas doang kalau nggak dapat hidayah dari Allah nggak benar. Makanya saya katakan untuk masuk surga nggak harus cerdas, tapi dapat hidayah itu paling penting. Bersyukur antum dapat hidayah walaupun nggak terlalu cerdas gitu kan. Milih mana, cerdas masuk neraka, kurang cerdas masuk surga, milih mana? Pokoknya masuk surga aja lah. Mau cerdas mau enggak cerdas, yang penting dapat hidayah. Taslim, beragama itu ini taslim, mengikuti dalil, mengikuti salaf. Enggak bisa kita menyelisih salaf tuh, enggak boleh. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.